Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن نهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi washabi wasalim ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih berada dalam lindungannya. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema merindukan surga. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan apabila kelak kita dapat tinggal di surga. Kita akan menjumpai kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Kita akan merasakan nikmatnya sungai dari susu, berada dalam kondisi muda, kekal dan abadi selama-lamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana jalan untuk menggapai surga? Maka jawabannya sesuai ketentuan Rasulullah SAW, salah satunya beliau jelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, sebarkan kedamaian, berikan makan, bersilaturahmi, sholatlah ketika orang-orang sedang tertidur. Engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tadi menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang akan masuk surga, diantaranya pertama, menebar salam perdamaian dan kasih sayang. Menebar perdamaian bisa diawali dengan mengucapkan salam kepada sesama muslim dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lazimnya akan dijawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam terlihat sepele tetapi memiliki arti yang sangat dalam, karena salam menjadi salah satu kunci yang ampuh untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian, serta dapat menghilangkan permusuhan di antara sesama. Kedua, bersedekah dengan memberi makan. Mengapa memberi makan dapat menghantarkan kita ke surga? Karena orang yang senang berbagi makanan termasuk orang yang dermawan. Dan orang dermawan adalah orang yang dekat dengan surga. Dan sikap dermawan merupakan buah cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana. Orang-orang dermawan yakin bahwa menyedekahkan sebagian hartanya, Allah akan membalas kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, menjalin silaturahmi. Silaturahmi akan memperluas persaudaraan, menambah rasa empati kepada sesama, dan menjauhkan diri dari sikap egois. Silaturahmi juga bermanfaat untuk menjaga kerukunan kepada sesama, memperpanjang umur, dan melapangkan rezeki. Orang yang menjalin kembali silaturahmi yang pernah terputus, insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Keempat, menjalankan sholat malam. Sholat malam menjadi sholat yang sangat spesial, karena sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu. Sholat malam dilaksanakan ketika orang-orang banyak sedang tertidur pulas dan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjauhkan diri dari sikap riya atau pamer. Oleh karena itu, orang yang beribadah di waktu malam insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang lebih, bahkan akan masuk surga tanpa ada kesulitan. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah mulai saat ini kita membiasakan menabar kedamaian dengan mengucapkan salam, bersikap dermawan dengan cara berbagi makanan, menjalin silaturahmi, dan berusaha mengerjakan sholat malam. Semoga kelak kita meninggal berada dalam keadaan husnul khatimah yang dapat menggapai surganya Allah tanpa ada halangan dan rintangan. Amin Allahumma amin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.